السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سليم ما شد ودائم بمحمد أكي dari kelas 6 Jupiter SKDH Tatu ingin memberi sedikit ucapan mengenai langkah melindungi keluarga daripada COVID-19. Ada 7 langkah yang saya dan keluarga saya amalkan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Langkah pertama adalah jaga jarak kita sekurang-kurangnya 1 meter dari orang lain. Cuci tangan dan tidak boleh menyentuh wajah menggunakan air yang mengalir dan sabun tangan hingga bersih. Saat-saat kita berada di dalam kenderaan awam, hendaklah sentiasa duduk berjauhan dari orang yang duduk bersebelahan dengan kita. Saat-saat kita hendak pergi ke negeri lain, hendaklah kita pastikan dahulu perkembangan status COVID-19 di tempat yang hendak kita tuju. Dan kita perlu sentiasa pakai mask dan sarung tangan. Bila sampai ke tempat yang dituju itu, segeralah mandi sehingga betul-betul bersih. Ketika ada ahli keluarga yang sedang sakit, pastikan dia sentiasa pakai mask dan terus report ke hospital untuk rawatan susulan. Jika hendak makan, pastikan tempat itu sentiasa bersih, dan untuk kita pastikan lebih selamat, kita gunakan saja aplikasi seperti GrabFood, Foodpanda untuk order makanan. Tidak perlu keluar rumah bila makanan sampai. Pastikan bungkusan makanan sudah dibersihkan menggunakan spray sanitizer untuk memastikan bungkusan makanan tidak dicemari virus-virus yang tidak diingini. Sentiasa adakan aktiviti di dalam rumah. Kita perlu meluangkan masa di antara ibu bapa kita dan ibu bapa kita. Kita melakukan aktiviti bersama ibu bapa di dalam rumah supaya kita tidak merasa bosan bila duduk berkurung di dalam rumah. Itu saja ucapan saya tentang cara untuk melindungi keluarga dari COVID-19. Sekali lagi, saya Muhammad Syadwa Taim bin Muhammad Zaki dari kelas 6 Jupiter SKDH. Saya benci COVID-19. #stay at home. #kita jaga kita. Sekian, terima kasih.